إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita berada pada permulaan bulan Ramadan. Antara ibadah yang eksklusif pada bulan Ramadan, ibadah itu antaranya ialah tarawih. Kalau tuan-tuan nak berpegang dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi solat tarawih, Nabi solat malam, Nabi solat malam yang macam kita solat ni, kata Aisyah, sama ada dalam bulan Ramadan atau luar bulan Ramadan, tidak lebih daripada 11 rakaat, silakan. Tetapi kalau tuan-tuan nak berpegang dengan keumuman hadis, solat malam itu masna, masna, masna. Solat malam itu, tarawih itu, qiyamul lail itu, tahajud itu, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Seolah-olah tidak ada batasan rakaat. Tuan-tuan nak solat berapa rakaat pun solatlah. Saya beberapa hari lepas berprogram di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, mereka solat tarawih 10 rakaat. Lagi eksklusif. Kita tanya, sebab apa solat tarawih 10 rakaat? Dah, kita Negeri Sembilan, bagi cukup 10 lah, dia kata. Oh, ingat Bukhari Muslim apa lah. Okey, ada dua. Nak solat 11 ataupun 10, 12, 14, 16, 18, 20, silakan. Silakan. Kerana Nabi mengerjakan solat malam ni dengan berbagai rentak dan versi. Cuma dalam hadis Muslim ada juga berbagai hadis. Saya nak ambil hadis ni untuk kita dapat ganjaran sempurna. Man solat Isya, siapa dia yang tadi dia solat Isya? Dia solat Isya. Kemudian dia solat pula tarawih, iaitu solat malam, hatta yang sarif, sampai selesai. Sekejap lagi habis tazkirah, imam akan sambung untuk solat tarawih lagi 4, kemudian sambung pula witir, kita solat sampai selesai. Antara ganjaran yang kita akan dapat, seolah-olah kita solat setengah malam. Dan untuk dapat kesempurnaan solat sepanjang malam, solat sepanjang malam, esok kita datang pula solat subuh berjemaah. Dan ini dieksklusifkan untuk orang lelaki. Kerana orang perempuan tempat solat dia di rumah. Kalau solat fardu pun dia diminta untuk solat di rumah, apatah lagi solat sunat. Tetapi dalam Bukhari Muslim daripada Abdullah bin Umar, dia mendengar Nabi bersabda, Nabi kata, la tamna'u ima Allah. Kalaulah isteri kamu, anak-anak perempuan kamu minta kebenaran untuk datang solat di masjid, janganlah larang. Dan kebanyakan orang perempuan bila bulan Ramadan, subuh ke, tarawih ke, dia akan datang solat di masjid.
Sebab di masjid ni tuan-tuan, aura dia lain. Tuan-tuan tengok orang skip yang ramai. Kita jumpa member kita pun terkejut. Kita ingat dia arwah dah. Jumpa setahun sekali. Hidup lagi ke? Ingat arwah dah. Dia main setahun sekali, kita pun main setahun sekali. Elok sangat. Jadi Nabi solat berbagai versi. Jadi kalau kita nak dapat kesempurnaan, tuan-tuan dengan saya nak dapat kesempurnaan, jangan tinggal solat Aisyah. Jangan tinggal solat yang dinamakan tarawih sampai selesai. Witir. Esok kita kalau bangun, kita solat, solatlah tambah lagi dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Tidak perlu ada witir lagi. Kemudian dan syarat seterusnya, dapatlah ganjaran macam kita solat sepanjang malam. Dengan keesokan hari, kita datang pertashkilan untuk kita mengerjakan solat subuh secara berjamaah. Ini yang pertama. Kedua tuan-tuan, saya nak cerita mengenai tarawih sebab kita masih lagi berada pada permulaan. Saya nak cerita, saya tak suka cerita fadilat-fadilat tarawih yang tidak sahih. Sebab tu hari ni zaman teknologi, orang nak boleh dosa pahala dengan telefon. Sekelip mata kita boleh pahala dengan telefon, sekelip mata kita boleh dosa dengan telefon. Macam mana dosa kita boleh sekelip mata? Tuan-tuan tengok dalam grup WhatsApp tuan-tuan hari Jumaat. Khamis malam Jumaat mesti ada. Cuma bulan Ramadan ni tak ada lah sebab semua jadi malaikat. Ini sebelum bulan Ramadan ni. Khamis malam Jumaat mai dah gambar satu perempuan. Boboh dah bawa tu dialog. Abang malam ni jangan pi kuliah, makruh. Kita pun seronok. Ambil gambar tu pi share pula dalam grup-grup yang lain. Kita mahukah kalau orang tak gambar muka tu, muka isteri dan anak-anak kita, sekelip mata macam mana orang boleh dosa? Sama juga sekelip mata orang boleh pahala. Saya duk mengajak merata ni, cuma yang ni santai lah. Kalau kita mengajak kelas tu lain. Kita duk mengajak ni, budak-budak duk main ni duk tulis. Bawa pen, buku tulis. Baca tuan-tuan tak bawa lah sebab tuan-tuan kuat hafalan. Jadi ustaz bagi tahu tulis hafal, tak payah tulis. Kita balik sampai rumah, WhatsApp pun masuk ustaz, kita mengaji 1, 2, 3, 4. Baca ustaz. Kita pun baca, okey, dia pun share dalam grup, masuk dalam Facebook, orang baca, orang faham, orang beramal, sekelip mata dia beroleh pahala. Okay, tolong tuan-tuan, jaga-jaga. Telefon ni cepat boleh pahala, cepat juga boleh dosa. Kalau kita nak buat satu benda, nak bagi orang seronok, nak bagi orang gembira, silakan. Tapi jangan babitkan mana-mana pihak. Sebab agama tak suka kita aibkan orang. Ada satu budak duduk UKM, budak ni cerdik. Dia suka buat cerita-cerita tak betul. Tapi tak apalah sebab dia tak babitkan orang. Bila dia buat cerita, dia mesti WhatsApp saya. Kalau kita kata okey, baru dia viral. Kalau ada satu cerita dia buat 2 bulan lepas, cerita ni viral, tonton pun dapat. Cerita tu tak betul, tapi dia tak babitkan orang. Dia tak ambil gambar mana-mana perempuan pergi berbodak. Dia buat cerita satu tok imam, 3 budak main meminang. 2-3 bulan kisah ni viral. Tok imam tanya, hang nama apa? Nama saya Anas. Hang baca sat kul a'udhu bi rabbin nas? Dia pun baca lancar. Hang pula nama apa ni? Nak meminang anak aku? Nama saya Asri. Hang baca sat wal asri? Dia pun baca lancar. Yang ketiga ni ketak lah. Nama dia Yasin. Pandai dia buat. Tok imam tanya, nama hang apa? Nama saya Yasin, tapi mak panggil kul huwallahu ahad. Dia pandai buat. Nama Yasin tapi mak panggil kul huwallahu ahad. Jadi nak tanya tu, tanyalah kul huwallahu. Pandai dia buat. Tak apalah dia tak babi orang. Sebab tu kita hati-hati. Dan tentu boleh carilah hadis yang lain. Macam mana Nabi hidupkan malam ni dengan Nabi solat? Tuan-tuan, kita ada satu bulan untuk kita beribadat kepada Allah. Kita bukan hamba bulan Ramadan. Cuma kita nak guna kelebihan bulan Ramadan untuk kita beribadat kepada Allah. Aisyah pernah cerita. Yang ni kita pernah cerita dulu. Aisyah pernah cerita Nabi pernah solat malam 4 rakaat. Yang ni versi yang nanti kita bangun sekali lagi sebelum sahur, 1 jam, 2 jam sebelum sahur, versi ni kita boleh hidupkan. Nabi 4 rakaat, Aisyah kata jangan tanya berapa panjang bacaan Nabi.
Jangan tanya betapa cantik bacaan Nabi. Nabi bagi salam, kemudian Nabi sambung lagi. Yang ni kita nak buat bila? Kita tak boleh buat sekarang. Bila? Nanti kita bangun sekejap lagi pukul 4, pukul 3:30, bangun, Allahu Akbar, baca surah yang panjang. Aisyah pernah solat dengan satu budak. Budak tu tidak menghafal surah yang panjang. Apa yang budak tu buat? Dia buka lembaran Quran. Masa tu Quran tak dijilid kan? Dia buka lembaran Quran. Daripada hadis inilah yang kadang-kadang tuan-tuan pi masjid, pi surau, dia orang letak rehal besar. Sini pun ada. Letak rehal besar ada Quran. Daripada perbuatan sahabat yang solat dengan Aisyah. Jadi kita pun boleh buat sebab kita pun tak hafal surah panjang. Paling panjang pun alam nasyrah tu pun tertukar dengan alam tarukai. Baca. Semua dah baca. Saya nak minta tuan-tuan baca. Tuan-tuan tahu, saya tak boleh gambar kepada tuan-tuan macam mana Nabi solat malam. Saya mengaji hari ini tahun 2009. 2006. Di Yaman. Dibagitahu ada satu tempat nama dia Sabak. Bukan restoran Sabak. Tu pun Sabak juga. Satu tempat nama Sabak dalam Quran, kalau tuan-tuan buka, Allah ada sebut laqad kana li sabain fi maskanim ayah. Dalam Quran ada surah Sabak. Kata mereka di situ masjid, mereka solat tarawih 4 rakaat, 1 salam. Jangan tanya betapa cantiknya bacaan imam, jangan tanya betapa panjangnya bacaan imam. Macam Aisyah sebut. Teringin tuan-tuan. Naik bas pi. Saya rasa itulah solat tarawih paling panjang saya pernah solat. Ingat sampai hari ini, walaupun dah 9 tahun lepas. Dia mula solat tarawih 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, witir 3 rakaat 1 salam. Dia mula angkat takbir pukul 9 tepat. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayang, 9 suku tak rukuk lagi. 9:30 tak ada tanda-tanda macam nak rukuk. Saya ingat sampai hari ini 10 suku Allahu Akbar, baru dia ruku untuk rakaat pertama setelah dia berdiri sejam suku. Saya teringat kan, kita pun duduk ruku, mampu dah. Lagi 3 rakaat. Ni sagi kita nak buat lepas ni, sagi kita nak buat lepas ni, kita nak sambung lagi 4. Saya ingat tuan-tuan, tepat pukul 12 suku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tepat 12 suku. Dia bagi salam untuk 4 rakaat pertama. Lepas dia solat 3 jam suku. Tapi orang rasa nikmat. Saya ingat dia bagi salam bangun. Allahu Akbar. Terus tambah lagi 4. Ni orang Yaman, lelaki, perempuan, tua muda, semua bangun, tambah lagi 4. Termasuk orang saya tuan-tuan, bangun terus belah. Bukan apa-apa dia nak habis malam tu. Kita tak boleh buat macam tu. Tuan-tuan, Aisyah solat dengan budak tu. Saya nak bagi tuan-tuan galakan untuk diri saya juga. Buka Quran. Lanima dah ada helai dah, semua orang dah buku. Buka Quran. Tak payah pergi tempah rehal tu, tak payah. Buka Quran. Tanda satu surah kita nak baca. Ni saya nak cerita ni, dia agak ke depan sikit. Upgrade sikit. Macam tuan-tuan duk upgrade telefon, ilmu agama pun kena upgrade. Kalau tidak payah. Kalau tidak payah. Kalau tidak kita duk faham, korek hidung, korek telinga, sampai kesudah kita duk ingat batal. Kalau kita tambah upgrade, takkan korek hidung, takkan korek telinga sebab dia ingat batal. Bukan senang. Saya buat kuliah di hospital baru ni pun sama. Mereka duk ingat korek telinga, korek hidung, batal. Yang disebut korek telinga, yang disebut masukkan sesuatu dalam rongga, dalam rongga ni makanan, minuman. Jari ni bukan makanan, bukan minuman. Dia orang Kelantan duk bagui bagi sahur dengan budu mai resdung. Apatah lagi sejak Kelantan kalah dengan Singapura, resdung lagi kuat. Korek tak apa. Dia yang batal ni bila dia korek-korek jari keluar kau telinga. Yang tu kita boleh bihas mula lah. Korek-korek tiba-tiba keluar kau telinga jari. Yang tu kita bincang lain kali. Payah juga kadang-kadang. Solat pegang Quran. Aisyah solat dengan budak tu, budak tu pegang Quran. Cuma dia tak pegang Quran tu, jilid lah. Sebab masa tu masih dalam helayan. Lembaran. Kita dalam ni. Tanda
dah siap-siap surah apa nak baca. Cari satu surah. Contoh, kita buah surah Yusuf. Tanda. Angkat takbir. Allahu Akbar. Baca Fatihah selesai. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Habis. Tilka ayatul kitabil mubin. Habis. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Habis. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Habis. Satu. Tuan-tuan, nikmatilah malam-malam Ramadan dengan kita beribadat kepada Allah. Habis surah tu. Tuan-tuan tanda. Kalau tuan-tuan tutup, tobat cari tak jumpa dah. Tanda nak rukuk kalau ada meja kursi tak tepi tu. Rukuk. I'tidal, sujud, duduk di antara sujud. Bangkit sekali lagi, ambil balik Quran tu. Tu yang kita kata upgrade. Oh, itu saya dah mengaji sekolah rendah. Nama apa sekolah rendah? Cikgu duk kata ni, batal ni kalau bergerak. Tentu ambil kata Imam Syafi'i sempurna. Batal sekiranya tidak perlu. Aun sami Allahu liman hamidah, tangan duk punya tu. Tak perlu. Sekarang perlu. Habis muka surat tu dia kena bergerak untuk buka muka surat lain. Takkan dia nak tak mungkin. Tak mungkin. Pegang Quran. Syarat dia, tuan-tuan tanda surah tu siap-siap. Surah apa nak baca, tanda siap-siap. Lepas angkat takbir, baca Fatihah, tori buka. Bukannya tuan-tuan pergi cari surah masa dalam semayang. Habis dah baca Fatihah, baru duk buka, duk cari tengok. Oi, Yusuf ni panjang, repek. Oi, Maryam lagi panjang. Lah sekali, inna a'toina. Apa yang tuan-tuan pegang Quran? Ha, pegang Quran pasal apa? Oh, panas ni perlu habis. Tak mau. Kita sebut itu apa dah? Telefon. Kan telefon. Telefon tuan-tuan bukan ada lagu raya lagi. Quran tu ada. Ambil je. Tapi telefon ni pun masalah. Confirm tuan-tuan nanti jawab WhatsApp. Confirm. Mesti dia jawab WhatsApp ni. Aku tengah semayang sekejap yang... Confirm. Kalau boleh, okey tak apa. Allahu Akbar. Buka ah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Habis. Sagi tak nampak pembesar pula. Takut. Solat malam. Ni rangsangan untuk saya, untuk tuan-tuan. Saya kalau cakap, saya tak buat, saya dikecam oleh agama. Ni untuk kita semua. Kita ada pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan, sebagaimana kita boleh bangun awal bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, kita boleh bawa tuan-tuan sekalian akhlak dan sunnah ini dalam kehidupan harian kita. Dia eksklusif pada bulan Ramadan, tarawih. Tetapi solat malam kita boleh buat sepanjang bulan, sepanjang tahun, tidak menjadi sebarang masalah. Ni tuan-tuan, macam mana yang Nabi SAW, Nabi buat solat yang dinamakan solat malam, qiyamul lail, dan juga solat yang dinamakan solat tarawih. Tuan-tuan, dengan saya kita dengar ni, mudah-mudahan dapat bagi kepada kita rangsangan. Tak hafal surah yang panjang, pegang Quran. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Dok saya dok dengar dulu, dulu tak kira lah lah ni. Dok ustaz dok kata batal, bergerak. Tuan-tuan, bergerak batal ni bila perbuatan tu tak perlu. Saya mengaji hadis ni di Yaman. Saya teringat satu syekh, dia mengajak kami hadis. Dia solat dengan saya. Ingat lagi. Depan dia ada orang batal. Dia pun terus jalan, terus masuk ke depan. Kita pun terkejut. Kita orang Melayu nanti pi step by step, satu langkah. Mazhab Syafi'i ni dia betul-betul original di Yaman. Yang hot spicy ni kita, depa betul-betul ori. Lepas bayang saya pergi tanya dia.
Siapa yang macam ni? Aku duk mengaji dulu, ang kena pi satu langkah kan. Satu langkah, satu langkah. Ni hang jalan tu eh. Ada itu sebab tu kamu salah faham dengan kata Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i kata batai kalau tidak perlu. Sekarang ni bila orang tu keluar dia batai, ruang yang ada tu ruang kosong yang menyebabkan syaitan masuk rosakkan solat. Jadi aku terus maju. Baru kita faham. Saya tunjuk pada tuan-tuan kalau tuan-tuan nak tengok. Dia solat tuan-tuan. Kalau dia solat depan tu batai, dia terus jalan macam tu. Kalau kita orang Melayu je lah, kita pergi satu-satu kan. Satu, betul tak? Kau tuan-tuan bukan Melayu. Dia pergi satu, dia pergi dua, dia pergi tiga. Tiba-tiba imam rukuk, dia pun rukuk. Alang kamu kan? Solat malam. Saya tak mau bagi tahu apa. Saya takut kepada Allah, tuan-tuan takut kepada Allah. Solat malam. Solat malam. Dan tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, waktu sahur itu, waktu kita solat malam, waktu sahur itu, waktu itu adalah mustajab doa. Waktu itu adalah mustajab doa. Lepas itu kita selalu terlepas dua waktu untuk berdoa. Pada bulan Ramadan, Nabi bagi tahu dua waktu. Dia ada lokasi. Lokasi ni kalau kita angkat tangan doa, Allah perkenan. Ada pula Nabi tak bagi tahu lokasi, Nabi bagi tahu waktu. Lokasi, lokasi kita doa ni angkat tangan Allah perkenan. Antara lokasinya dalam hadis sebut di Arafah. Arafah hari doa. Tuan-tuan tanya orang yang dah buat haji, yang dia doa di Arafah, apa yang Allah tak bagi kat dia? Saya buat haji 2012 bawa orang. 2012. Dalam grup saya ni ada sepasang suami isteri. Suami orang Johor, isteri orang Kelantan. Red Warrior dengan JDT. Duk di Qatar, kahwin daripada 2006 sampai 2012. Duk kerja syarikat minyak di Qatar, rumah, kenderaan, semua komplit. Satu je tak ada ustaz, dia tak anak. Apa nikmat yang dia ada, dia tak ada anak. Beza dengan kita. Kita isteri lepas pantang mengandung pula. Tahun tu saja bersalin dua kali. Macam-macam try dah. Doktor kata isteri dia ada masalah. Saya kata Azam, nama dia Azam orang Johor. Ini Arafah. Ini Arafah. Arafah hari kamu angkat tangan doa, Allah mesti berkenan. Allah, tuan-tuan, kita tengok dia doa, kita teriak. Minta satu, minta Allah bagi anak. Tak ada tempat kita boleh doa 3-4 jam, 2-3 jam, melainkan kita boleh doa di Arafah. Balik tuan-tuan, ni lokasi mustajab doa. Balik, isteri dia mengandung lepas 3 bulan. Tuan, doa. Doa di mana? Di Arafah. Saya menjaga ni tuan-tuan. Menjaga ni. Madu kan yang tuan-tuan tahun lepas ambil, ingat tak? Yang tahun lepas ambil tak bayar lagi tu. Yang tuan-tuan terlupa beng tu. Saya buat daripada 2012. Bukan senang tuan. Nak dapat satu grade yang ada surat daripada Yaman, daripada antarabangsa, sukros dia berapa, fruktos dia berapa, bukan senang. Bukan senang. Kena buat naik flight. Lepas tu orang beli tak bayar pula. Bukan senang. Saya doa di Arafah. Balik daripada kita main ratus kilo, saya mula masuk tan. Sampai 2014, saya bermasuk ke Malaysia tuan-tuan, kurang lebih 40 tan madu daripada Lembah Hadramaut. Doa ni di mana? Doa ini lokasinya di Arafah. Sekarang bukan lokasi, waktu. Lokasi mana-mana pun tak apa, tapi waktu tu penting. Waktu sahur. Waktu kita bangun malam, angkat tangan, doa kepada Allah, waktu tu waktu mustajab doa. Wallahi, demi Allah, Allah akan perkenankan doa kita masa tu. Lepas tu, tuan-tuan dengan saya, insyaAllah, kita kena ada semangat. Untuk kita bangun, satu jam, setengah jam sebelum kita makan sahur. Kini kena betul-betul konsisten. Jangan buat sehari tinggal sebulan. Konsisten. Konsisten ni, minta dengan Allah. Tak ada orang lain boleh bagi pada kita. Ini yang pertama. Yang kedua saya nak sebut, yang saya sebut tahun lepas sikit, supaya kita dapat ingat, boleh praktikal. Makan sahur. Makan sahur. Tuan-tuan makan sahur, saya pun makan sahur. Tapi waktu
tahun ni, saya ulang lagi, tahun ni makan sahur, waktu dia waktu Nabi makan sahur. Ada orang lepas daripada terawih balas dah tanya, "Ai, awal apa?" "Ya, muqaddimah sahur," dia kata. Nabi makan sahur macam mana? Buka Bukhari Muslim, sahabat kata 50 ayat sebelum masuk subuh, waktu tu Nabi makan sahur. Ni kita dah lebih kurang dalam 24-23 hari lagi ni. Tuan-tuan ada masa untuk praktikal. Jangan makan sahur pukul 5. Kita bukan sebut sah atau tidak sah, kita nak sebut yang paling baik. Ayyukum ahsanu amala, siapa buat amalan-amalan paling baik. Dalam hadis sebut clear, 50 ayat sebelum subuh tu Nabi makan sahur. Kita ambil 50 ayat, ambil surah Al-Mulk, ambil hal ata alal insan, lebih kurang 50 ayat. Baca elok-elok, kita boleh selesai dalam tempoh 10 minit, 15 minit. Nah, waktu itulah waktu Nabi makan sahur. 5.40 subuh, 5.25, 5.30, itulah waktu makan sahur. Tuan-tuan lewatkan makan sahur, Allah akan bagi kepada tuan-tuan kekuatan luar biasa. Luar biasa. Kalau boleh, kita sahur ambil juga buah kurma. Ambil kurma. Ada rutab, ambil rutab. Tak ada rutab, ambil ajwa. Tuan-tuan, kurma Nabi apa dia? Ajwa. Baru ni saya pergi kuliah mana, tak tahu. Tanya satu pakcik, "Pakcik tahu kurma Nabi?" "Saya tahu apa ustaz, kurma Nabi pun tak tahu ke?" Yusuf Taib. Oh, ni pun kalang kabut juga. Ni pun kalang kabut juga. Lewat makan sahur. Sekaligus kita fahamkan tuan-tuan, waktu sahur, waktu imsak, waktu masih boleh makan dan minum. Kalau kita faham, waktu imsak tak boleh makan minum, anak kita makan minum waktu imsak, kita tampak tangan, kita totally melakukan kesalahan. Waktu imsak sekadar berjaga-jaga, sebentar lagi nak subuh, standby untuk puasa. Tapi bila kita ingat waktu imsak memang kena berhenti, makan pun luah, memang salah. Apatah lagi kalau bulan Ramadan kita bangun lewat. Bangun 5.35, 5 minit lagi nak azan, 5 minit dah imsak. Terus kita tak mau makan minum sebab kita ingat imsak, kita melakukan kesalahan. Kalau tuan-tuan bangun 5.35, 5.30 imsak, 5 minit lagi nak azan, boleh tak kita makan minum? Boleh tak? Boleh. Sempat tak 5 minit ni? Sempat. Tak sempat ni, bini dia berkelak bawai, duk fikir nak masak apa, tak tahu keputusan, pakai telekung, solat pula istikharah 2 rakaat. Apa yang ada, berkeluar makan. Anak tak mau makan, anak kata, "Ayah minta maaf, ni cikgu bagi tahu imsak tak boleh makan." Kata anak, "Makan, jangan ikut cikgu, ikut ayah. Ayah bimbing kamu ke jalan yang benar." Makan. 2 minit lagi dia dah buka ayah tu lagi. Ayah kata, "Makan, makan lah, clear." Duk makan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Adhan subuh, ayuh. Ayah dia kata, relax. Jangan, bertenang. Ni, country home dah azan, dia kata tu. Bandar Tasik Puteri tak azan lagi. Oh, dia bagi tu. Bapak dia kira dahsyat, bapak dia boleh jadi ahli majlis fatwa. Tapi jemo tuan, kalau tuan-tuan nak makan azan jemo. Hadis sempurnakan makanan tu, para ulama bahas. Ada yang kata dhaif, ada yang kata hasan, perbahasan dia sesama ulama. Kita pun kadang-kadang jadi masalah. Cuma kalau in case tuan-tuan bangkit lambat sungguh, duk makan tu azan, tuan-tuan ambillah hadis tu guna. Faliyutim, sempurnakan. Kalau in case dah, bukan tunggu nak azan baru makan. In case duk makan tiba-tiba azan awal, sempurnakan, habiskan. Boleh ambil hadis tu. Walaupun para ulama bahas sama ada ia sahih ataupun ia hasan, ataupun ia adalah hadis yang dhaif. Kalau in case duk makan azan, habiskan. Peringat sekali lagi, habis dalam mana? Dalam mulut sahaja. Yang ni kena dengar bagi clear. Tak dengar clear pun susah. Esok pihak kerja cerita kat member, "Semalam majlis aku tazkirah bagui." Hantar ustaz tu kata apa? Ustaz tu kata, kalau duk makan azan, dia kata perhabis dalam mulut, sekali dalam pinggan. Lepas tu hantar dia kata apa? Dia kata Allah tak suka membazir. Membazir tu syaitan. Dalam periuk ada, perhabis dalam periuk sekali. Hang tolong ustaz mengucap. Makan dalam mulut bagi clear.
doa Allahu Akbar adhan dalam mulut bagi clear, ambil seteguk dua air, bismillah, puasa clear, seteguk dua, bukan sejam, seteguk dua. Bila kita buka soal jawab, ustaz, dalam mulut clear, seteguk dua clear, ustaz, pokok spam, spam, pokok spam. Jahat sungguh. Dia main, dia tak dengar sebentang, spam. Spam, ustaz, spam. Okey, habis dalam mulut, bismillah, minum seteguk dua, ambil rokok spam, tak ada masalah. Tak ada masalah. Puasa dah batal, tak ada masalah. Qadalah puasa lepas Ramadan. Saja nak bagi orang risau kok sikit hati sikit. Nanti lah. Ha? Boleh sambung lagi ke? Tuan-tuan nak berterawih pula. Saya pun faham juga keadaan tuan-tuan. Bismillah. Ha? Kita ada kuliah subuh tu kan? Nanti saya main kuliah subuh nanti. Kita sambung insyaAllah. Saat kita nak terawih, saya nak jadi imam, saya nak baca banyak. Takut tuan-tuan tak boleh tahan. Nanti kita ada kuliah subuh, insyaAllah. Nanti saya main kuliah subuh. Kuliah subuh best. Sebab kuliah subuh kita boleh apa? Boleh lama sikit. Kuliah subuh boleh lama sikit. Cuma saya ingatkan, jangan sediakan ayak tu je. Sebab saya kena dah. Kena dah dua hari lepas. Kuliah Muslimat Duha. Pukul 9 sampai pukul 11. Saya pun tak faham tuan-tuan. Bulan Ramadan yang hampa bibu ayak ni siapa suruh? Ni kuliah perempuan. Mungkin depa ingat saya period kot. Ni duk cakap sejam sedap ni pakcik. Duk cakap sejam sedap. Tak ingat sungguh. Baru gue punya tuang. Elok nak minum. Seorang muslimat kata, ustaz, puasa ni. Ustaz terlupa ke? Nak tegur lepas minum lah. Lepas minum lah tuan-tuan. Orang terlupa, Allah maafkan rezeki daripada Allah. Bila dia tegur, tak ada rezeki. Ni kali berperi kemanusiaan. Tuan-tuan nak minum lah ni. Ustaz ni puasa. Tak balik tuan, sakit hati tuan. Tuan-tuan nak buat perangai macam tu. Biar minum lu, biar tambah sebotol habis lu baru tegur. Baru puas hati lupa pun. Ni kita jumpa kuliah subuh insyaAllah. Kuliah subuh kan? Kita ada kuliah subuh insyaAllah. Saya akan ambil satu kitab fiqh sunnah. Kita kongsi bab puasa. Saya suka cerita bab puasa sebab kita bulan Ramadan. Berapa bulan ni kita punya kuliah? 11 ke? 11 Julai. Saya nak keluar pukul berapa pun tak tahu. Sini jauh tuan. 11 Julai. InsyaAllah kita datang cerita dan saya akan selit juga bagaimana sunnah Nabi SAW berhari raya. Sebab masa tu dekat dengan raya lah. Wallahu'alam. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Allah bagi kebaikan, Allah tambah ilmu agama kepada kita semua insyaAllah. Daripada hari ke hari, masa ke semasa. Akhir sekali, saya dah bawa madu Raihana. Saya honor kepada Raihana Madu. Yang tuan-tuan dengar dalam apa dia IKIM kan, dalam Paper Star, dalam Cosmo, dalam Metro. Raihana Madu tu saya lah owner dia. Untuk tahun ni, oleh kerana saya dah capai target saya untuk 6 bulan ni, sepatutnya kita punya target sampai bulan 12, bulan 6 kita sampai dah. Sampai dah. Siapa yang ambil madu tu malam ni, saya akan bagi buku ni free. Buku ni sungguh bagus. Nanti tuan-tuan bawa bila kuliah subuh saya. Meneladani Rasulullah dalam berpuasa dan berhari raya, terbitan Pustaka Imam Syafi'i. Buku ni harga RM20. Siapa yang ambil madu tu, kita akan bagi yang ni free. Dan kita akan bagi minyak zaitun bernilai RM40 free. Tuan-tuan kawan dengan saya di Facebook, Ustaz Johari, yang duk kata madu Raihana, madu Raihana yang kita boleh bawa tahun lepas sampai 40 tan ni, apa fungsi dia? Tuan-tuan tengok macam mana orang kena kanser, kecil manis, darah tinggi, orang kena sis, orang kena gout. Tuan-tuan tengok dalam Facebook saya. Tuan-tuan tak bawa duit, Allah bagi saya rezeki, alhamdulillah. Yang penting tuan-tuan ambil, macam tahun lepas dah, tuan-tuan baying lah. Tuan-tuan amanah lah dengan Allah. Tuan-tuan amanah lah dengan Allah. Satu kilo tu harga dia 330. Tuan-tuan tak usah tanya harga market lah. Sebab kita ada sertifikat. Buku ni free, zaitun tu free, bernilai RM60. Yang penting tuan-tuan kalau ambil, tuan-tuan hanya perlu istiqamah. Kalau siapa saja nak ambil, tak guna, tak usah beli. Sebab kami hanya tinggal 3-4 tan saja. Sebab Yaman sekarang ada masalah, jadi susah. Jadi kita nak bagi kepada orang perlu. Dia ada kanser, mak dia sakit, dia ada darah tinggi, dia ada kecil manis. Tuan-tuan tengok dalam Facebook saya. Yang penting, tuan-tuan tak bawa duit, nanti tuan-tuan beri. Yang kedua, tuan-tuan kena konsisten. Saya ada customer hampir 200 ribu orang.
Kita ada banyak staff yang jaga online dan sebagainya. Kita sentiasa monitor. Selalunya konsisten bila dia istiqamah. Satu suruh pagi, betul soda atau zaitun, dua kapsul pagi, dua kapsul petang. Madu satu suruh pagi, satu suruh petang. Ini 7 minit, dia try sebulan, insyaAllah Allah akan bagi kesan pada dia. Selalu tak bagi kesan bila? Dia ambil sehari tinggal seminggu. Ambil sebulan tinggal setahun. Yang ni tak ada kesan. Yang kedua tak ada kesan bila? Dia ambil, dia tak buying. Yang ni pun tak ada kesan juga. Ni siapa nak boleh tengok kat belakang, memang saya akan bagi buku ni dan juga zaitun tu free untuk tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa kuliah subuh nanti. Pastikan sebelah bulan insyaAllah kita berkuliah subuh di sini insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdi syadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaih wallahu alam.